Bumi sebagai sfera adalah tajuk kedua terakhir dalam tingkatan 5. Longitud suatu meridian ialah sudut di antara satah meridian berkenaan dengan satah meridian Greenwich. Kita ada satu satah meridian Greenwich. Okey, longitud itu adalah daripada utara ke selatan itu. Garis ini. Ya, garis ini dinamakan garis longitud yang diukur dari satah meridian Greenwich. Maknanya sudut di sini adalah 0 darjah. Okey, diukur. Dan longitud itu diukur ke arah timur atau ke barat. Maknanya kita punya satah itu, okey, inilah garis Greenwich, ke kanan adalah timur dan ke kiri adalah barat. Di mana satah meridian Greenwich itu bernilai 0 darjah. Ya? Okey, kita tengok contoh ini. Contohnya kat sini. Kita tengok kita ada satu titik, okey, di P, satu titik di R. Ini titik R, ini titik P. Okey. Titik P, okey, titik P dan titik R ini, titik P terletak di Greenwich meridian Greenwich. Titik P terletak di meridian Greenwich. Kalau saya buat kereta rentasnya, okey, saya lukiskan kereta rentasnya. Ini pandangan daripada atas. Okey, ini garisnya, ini adalah titik P. Ya, yeah, ini titik P, nilai dia 0 darjah. Lepas tu kita ada lagi satu titik R kat situ, R. Jadi sudut di sini, ditulis itu adalah 100 darjah. Okey, macam mana kita nak tulis titik R ini? Sudut dia adalah 100 darjah. Maka dia ke kiri. Maka di sini adalah sudutnya 100 darjah barat. Sebenarnya kita kena faham tentang konsep latitud. Tadi longitud, yang ini adalah latitud. Bulatan yang selari dengan khatulistiwa dengan pusat yang terletak pada paksi bumi tersebut disebut selarian latitud. Maknanya ni, okay, ini adalah garisan khatulistiwa. Okay, seperti yang kita tahu, Malaysia terletak di kawasan khatulistiwa di mana nilai latitudnya adalah 0. Okey. Latitud ini diukur utara selatan. Ya, yeah, sudut dia utara selatan. Selarian latitud ialah sudut pada pusat bumi yang dicangkum oleh lengkok suatu meridian bermula dari khatulistiwa. Khatulistiwa itu 0. Ya, yeah, khatulistiwa itu 0. Kemudian yang ke atas, kita sudut yang ke atas utara, sudut yang ke bawah itu adalah selatan. Ha, ni contohnya ni. Kita ada dua garis latitud. Ini latitud yang pertama, latitud yang kedua. Kalau yang ke atas ini sudutnya utara lah. Okey, sudutnya utara. Yang ke bawah itu sudutnya selatan. Okey, latitud diukur ke utara atau selatan dari khatulistiwa. Okey, contohnya kita tengok yang ini. Okey, kita tengok contoh yang ini, X. Nilai X ini, latitudnya berapa? Kalau kita tengok latitudnya, ini adalah garisan khatulistiwa. Ke atas, maknanya utara, sudut dia 65, maka 65 darjah utara. Macam tu cara nak menulisnya. Kita tengok titik Y ini, dia berada di bawah Q. Okay, sudut di sini adalah 45 ke bawah. Jadi, latitudnya adalah 45 darjah selatan. Okay, macam tu cara kita nak menulis latitud. Konsep kedudukan tempat. Menyatakan, konsep kita nak nyatakan kedudukan tempat ni, menyatakan latitud dan longitud suatu tempat yang diberi. Bila kita nak menyatakan kedudukan suatu tempat pada permukaan bumi dalam bentuk pasangan tertib, okey, kalau kita nak tulis, okey, ada dua tempat di sini. Yang ini kita tulis latitud dulu. Yang ini kita tulis longitud. Ya, kita tulis latitud dulu. Latitud tu sama ada dia utara atau selatan, longitud sama ada barat atau timur. Ya, macam tu cara kita nak menulis. Contoh dia kita tengok kat sini. Okey, kita tutup. Kita tengok titik P di sini. Okey, titik P di situ kita tengok ini adalah khatulistiwa pada 0.
Kosong ini adalah khatulistiwa. Jadi P, P sama dengan, okay, kita tengok P daripada kosong naik ke atas, itu adalah dia punya sudut latitude. Kita tulis latitude dulu. Sudutnya adalah 47 darjah. Jadi dia adalah 47 darjah ke atas utara. Okey, kita nak tengok dia punya longitude-nya pula. Ini kita cari di mana meridian. Okey, kita tengok meridian di sini. Jadi dia berada di atas meridian. Bila berada di atas meridian tu, maka dia punya sudutnya adalah 0 darjah. Kita tulis macam tu. Okey, kita tengok titik Q. Ada garis, kita sambungkan ke pusat. Di situ kita sambungkan. Macam tu. Okey. Titik Q. Titik Q sama dengan, kita tengok dia punya, dia punya latitude dulu. Latitude dia segaris latitude dia dengan P. Okey, dia sama latitudenya dengan P. Jadi sudut itu juga adalah bersudut 40 darjah ke arah atas, 47 darjah utara. Boleh? Kita tengok yang seterusnya adalah dia punya longitude. Longitude dia, kalau kita tengok sini, sudut dia adalah 125 darjah. 125 darjah dari sini, okey, diukur dari sini. Sini adalah kosong, ke sini 125 darjah. Okey, ke sana adalah barat. Jadi dia punya longitude adalah 125 darjah ke sana. Okey, kita turunkan Q ni segaris sana, darjah barat. Okey, tu cara kita nak menentukan kedudukan suatu titik. Okey, kita tengok contoh soalan ini. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan tiga titik. Kita ada P, Q, R. Kita ada P, Q, R. Pada permukaan bumi, O ialah pusat, O ialah pusat bumi. Longitude bagi P ialah 95 darjah timur. P ini tak ditulis, jadi kita tulis sini 95 darjah timur. Maknanya garis, garis ini, okey, garis yang ini adalah 95 darjah timur. Nyatakan latitude bagi Q. Mana Q? Q. Latitude ni sama ada, latitude adalah sama ada utara atau selatan. Okey, kita tengok Q. Q naik ke atas. Nampak? Ke atas dengan sudut dia 50. Ini adalah garisan khatulistiwa. Maka di sini adalah kosong. Kosong ni atas 50 darjah. Jadi latitude Q sama juga dengan 50 darjah ke atas adalah utara. Boleh? Ini agak mudah soalannya. Kita tengok yang kedua. Nyatakan kedudukan R. Bila nyatakan kedudukan, maka kita kena buat, okey, latitude dengan longitude dia. Okey, kita kena buat latitude dan juga longitudenya, ya. Okey. Kita tengok R. R berada di mana? R berada di sini. Okey. Berada di garisan khatulistiwa, maka latitudenya adalah kosong. Latitudenya adalah kosong darjah. Okey, lagi kita tengok yang ini. Kita tengok longitude. Longitude, kita tengok sudutnya. Sudutnya ke sini berapa? 107. 107. Tapi kita tengok di sini adalah 95 darjah timur. Okey, saya akan buat kerata rentas. Nak mudah, kita buat kerata rentas. Nampak ni 95. Yang ini adalah 107. Bila buat kerata rentas, dia jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Ini penting bagi nak nampak. Jadi macam ni. Sini tadi 95. Saya turunkan titik P ni, ya. Saya turunkan titik P ke bawah ini. Jadi P adalah titik P 95 darjah timur. Okey, kita ada titik R kat sini. Titik R kat sini. Okey, di sini adalah 107 darjah. Ini titik R.
Okey, macam mana kita nak? Kita nak tahu. Kita kena tentukan kedudukan. Kita tak boleh ambil terus 107 tu. 107 tu kita tak boleh ambil terus. Kita kena cari di mana meridian dia. Jadi ini untuk yang titik P ni kita ukur daripada kosong. Jadi katakanlah kita tarik, ini kosong katakan. Ini adalah kosong iaitu garis meridian. Ini ke sini 95 darjah timur. Jadi di sini berapa? Di situ berapa? Maksud dia kita ada 107 darjah tolak 95 darjah. Kita akan dapat. Okey, longitudenya tertulis kat sini sama dengan 107 darjah tolak 95 darjah. Kita dapat 12 darjah ke mana? Ke kiri adalah barat, jadi 12 darjah barat. Jadi kita nak tentukan kedudukan bagi R. R sama dengan kita tulis latitud 0 darjah 12 darjah barat. Kita tengok yang soalan B. V terletak 2460 batu nautika ke selatan P. Hitungkan latitud bagi V. Okey, untuk menentukan kedudukan V, kita tengok mana kedudukan V. Okey, V kita tak tahu. Ya. Dia nak tahu di mana latitudnya. Kalau nak tahu mana latitudnya, maknanya katakan selatan P. Katakan dia kawasan ini. Katakanlah saya tandakan sini. Itu adalah kedudukan V. Jadi bila saya sambungkan, okey, sambungkan titik tu. Okey, kita tahu, okey. Kita tahu bahawa jarak, okey, jarak sama juga dengan sudut. Okey, kalau sini ada sudut, katakan sudut theta. Sudut theta kali dengan 60. Maknanya kan, untuk satu batu nautika bersama satu batu nautika bersamaan dengan 1 minit. Sebab kita darab 60. Jadi kita nak tahu sudut di sini dulu. Okey, kita nak tahu sudut di sini berapa. Ya, sudut di situ berapa. Jadi kita nak cari nilai theta, theta di situ. Jadi kita tahu jarak dia 2460. Maksudnya jarak ini adalah 2460 batu nautika. Okey, sama juga dengan theta darab 60. Jadi theta sama dengan 60 bahagi 60 sama dengan berapa sudut dia? 41 darjah. Okey, kedudukan di sini adalah 41 darjah. Okey, kita tak boleh ambil terus 41 darjah ni. Sebab mesti diukur dari bawah ni. Okey, mesti diukur dari bawah ni. Kita tahu dari ini ke sini 50. Okey, saya keluarkan ni bagi nampak. Okey, kita tahu ini adalah titik P. Okey, katakan ini adalah titik V. Ya, ini adalah garisan khatulistiwa. Kita tahu di sini adalah 41 darjah. Boleh? Di situ 40 darjah. Daripada khatulistiwa ke titik P, telah kita tahu tadi bahawa 50. Ini semua adalah 5. Di sini adalah 50 darjah. Jadi kita kena cari di sini. Katakan X. Itu. Saya labelkan dia sebagai X. X sama dengan 50 darjah tolak 41 darjah. Kita dapat 9 darjah. Okey, 9 darjah mana? 9 darjah. Okey, latitud bagi V. Latitud bagi V sama dengan 9 darjah arah utara. Jadi, kita dah selesai menjawab. Harapnya para pelajar dapat memahami bagaimana untuk menjawab langkah demi langkah satu persatu dalam tajuk Bumi sebagai Sfera.